Hai Sobat Elit, kalian pasti gak asing kan dengan jenis art glass model seperti ini. Berasal dari kreasi kaca yang disatukan menjadi seperti lukisan yang cantik dan menarik. Namanya kaca patri. Biasanya sih dijumpai di gereja, masjid, dan gedung-gedung lainnya. Kaca patri sendiri adalah kaca yang dirakit dengan timah ataupun kuningan. Penasaran nih gimana buatnya? Langsung kita intip aja yuk. Ini dia prosesnya. Yang pertama, kita tentuin dulu ya polanya. Kemudian desain pola di atas kertas. Next, lanjut pilih deh kaca yang akan digunakan sesuai desain yang diinginkan. Selanjutnya, kita mulai dengan pemotongan kaca. Setelah kaca dipotong sesuai pola, jangan lupa dihaluskan bagian ujung-ujungnya. Oh iya, dalam proses pemotongan kita lakukan secara manual ya. Biasanya pemotongan manual ini untuk desain yang rumit dan perlu detail agar lebih rapi. Nah, kalau pola-pola kaca sudah siap, waktunya keperakitan. Rangkaian timah dipakai sebagai alat untuk menyatukan kaca. Kemudian rakit untaian timah dan kaca-kaca yang sudah disiapkan sesuai gambar pola. Nah, untuk menyatukan timah, gunakan solder sebagai penyambung setiap bagian hingga meleleh. Kalau sudah rapi nih, kita lanjut ke finishing ya. Pada tahap finishing, kita bersihkan kaca dengan menggunakan cairan khusus. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran sekaligus mengkilatkan timah atau kuningannya, dan kaca patrinya jadi semakin mewah. Kemudian kaca patri dibersihkan dengan kain. Selesai deh, tinggal masuk ke tahap pemasangannya. Kalau Anda mau tahu info detail soal kaca patri ini, bisa lo konsultasikan di hotline kita. Jangan lupa juga ya, like, comment, dan subscribe. Thanks for watching and see you.